Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pengurus yayasan, para kepala sekolah, guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua murid, dan siswa yang saya cintai dari perguruan Sutoyo SM Medan. Saya Dr. Binarwan Halim, praktisi medis, sekaligus ketua Dewan Pembina Yayasan Sutoyo Medan. Dengan ini, marilah kita bersama-sama bersatu padu menghadapi pandemi COVID-19 yang telah menyerang kita dan telah banyak korban, dan juga korban dari tenaga medis sudah banyak berjatuhan. Sadar atau tidak sadar, pasti akan mendekati kita dan keluarga kita. Kita harus berjuang bersama-sama membantu pemerintah dengan cara kita harus mempraktekkan social distancing, jarak di antara kita 2 meter sewaktu kita berinteraksi, selalu memakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan memegang wajah, mata, hidung atau mulut. Dan ingat selalu bahwa pandemi ini tidak jauh dari kita. Kita harus selalu bersatu melawan ini sampai semuanya ini selesai. Terima kasih. Salam. Mayjen Sutoyo Medan menyampaikan rasa hormat dan rasa terima kasih yang dalam kepada para pahlawan kesehatan di Kota Medan dan di seluruh Indonesia atas ketulusan dan pengorbanan yang diberikan kepada seluruh masyarakat dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Semoga Bapak dan Ibu beserta seluruh keluarga senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa.